dari Studio 1 Metro Update Jakarta, inilah Breaking News. Bencana alam akibat curah hujan yang tinggi terjadi longsor dan jembatan menjadi ambruk putus. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli tahun 2021 jam 21 WIB lokasi di Desa Napal Jungur, Dusun Tengah, Cawang, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat Selasa pada tanggal 13 bulan 7 tahun 2021 Bupati Seluma Erwin Oktavian SE didampingi Wakil Bupati Seluma Dr. Andes Gustianto langsung turun ke lokasi bencana, ikut langsung meninjau ke lokasi, Ketua DPRD Seluma Novi Erian Andes Caesos, Kapolres Seluma, Damdim 0425, Seluma, Kepala, BPBD Seluma, Kadis PUPR. Seluma, Camat, Lubuk Sandi dan masyarakat sekitarnya langsung memantau di lapangan perihal kejadian tersebut. Bupati akan memberi perhatian khusus terhadap bencana alam tersebut. Dari Seluma, Edi Santoso, Metro Update TV melaporkan.